harapannya bahwa kegiatan ini nantinya akan memberikan atau melahirkan inovasi-inovasi baru di tingkat gampong di kota Langsa ini. Saya ingin mengucapkan selamat juga kepada seluruh kepala desa atau kecik kota Langsa yang ada 66 gampong di kota Langsa. Hari ini alhamdulillah sudah mampu melaksanakan kegiatan gampong fair pertama. Sama-sama kita berharap agar gampong itu bisa menggali potensi apapun yang ada di gampong tersebut dengan menggunakan dana desa yang maksimal. Nah, bukan hanya membangun gapura-gapura gampung. Saya lihat sih di mana-mana terus bangun gapura-gapura gampung. Tapi jauh lebih penting bagaimana membangun sumber daya alam yang ada di kampung, sumber daya ekonomi masyarakat yang ada di gampung, bagaimana bisa diberdayakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. 17 Oktober 2019, Gampung Fair Kota Langsa hari ini dinyatakan dibuka. Dimohonkan untuk masing-masing pimpinan Forkopimda untuk dapat menabur rabai dan juga memotong tumpeng disaksikan langsung oleh masyarakat Kota Langsa. Inilah dia pemotongan tumpeng di hari ulang tahun Kota Langsa yang ke-18 serta pembukaan secara resmi Gampung Fair pertama Kota Langsa. Mari kita bapak-bapak sekalian. Kami dari stan Kampung Sidodadi, produk unggulan kami yaitu dendeng jantung pisang, ada sambal goreng pepaya, ini ada kue bawang sayur, peyek daun sirih. Saya Aidil Azahari, berasal dari Kampung Bukit Metua, Kecamatan Langsa Timur. Saya pengrajin batok kelapa. Yang saya gunakan sini semua bahannya batok kelapa. Kampung dari Alu Dua Bakaran Batik, Pak. Kalau ini saringan biasa untuk mengatasi sumur bor yang kadar karat, Pak.
Kami dari Kampung Serigit, kan produk unggulan Kampung Serigit yaitu air gula semut, manisan gula semut, dan mas kokal. Mas kokal itu manisan kolang-kaling. Sudah 7 tahun memimpin Kota Langsa, melihat-lihat dan merasa bahwa ini merupakan pameran yang paling ramai dikunjungi oleh masyarakat Kota Langsa, dan juga menampilkan inovasi-inovasi, kreasi-kreasi dalam berbagai bentuk, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Kampung Fair yang pertama untuk Langsa pada malam hari ini. Secara resmi, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kami nyatakan ditutup. Mohon beri tepuk tangan Bapak Ibu hadirin tamu yang berbahagia telah dilaksanakan penilaian lomba produk unggulan kampung. Maka untuk juara 6
atau juara harapan 3 jatuh kepada Gampung Simpangle dengan produk terasi. Jatuh kepada Gampung Sidorjo dengan kreasi bordir manual. Dan untuk juara kedua jatuh kepada Gampung Baroh Langsa Lama dengan produk unggulan pengolahan kopi. Dan untuk juara pertama atau juara satu dengan produk unggulannya dulu saya sebutkan, yaitu produk unggulannya dendeng jantung pisang, jatuh kepada Gampung Sidorjo.